Pemirsa Khazanah, di Padang Mahsyar, saat manusia merasakan derita yang begitu berat, matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mengucurlah keringat mereka. Dan datanglah Tuhanmu, sedang malaikat berbaris-baris, pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu sadarlah manusia, namun tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 22 hingga 23. Neraka Jahannam didatangkan dengan ditarik oleh para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak karena berat dan besarnya neraka Jahannam. Ketika itu, semua cahaya yang ada sirna. Matahari digulung, bulan diredupkan cahayanya. Kemudian keduanya dikumpulkan dan dijatuhkan ke dalam neraka yang begitu besar dan dalam, sedang manusia dalam kegelapan. Maka bersinarlah bumi dengan cahaya Allah. Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar, dengan cahaya Tuhannya. Dan buku catatan amal masing-masing diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi pun dihadirkan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 69. Masing-masing manusia dipanggil namanya di hadapan orang banyak untuk menghadap Allah. Ketika itu, manusia didekatkan oleh malaikat ke tempat hisab. Pada saat itu semua pandangan makhluk tertuju kepadanya. Hati orang yang dipanggil itu berdebar, jantungnya berdetak kencang dan keadaan menjadi tegang saat dirinya mengetahui di mana tempat yang ditentukan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah. Dia melihat ke sebelah kanannya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia melihat sebelah kirinya, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakannya. Dia pun melihat ke depannya, ternyata yang dilihatnya adalah neraka. Maka jagalah dirimu dari neraka, meskipun dengan menginfakkan separuh kurma." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi SAW bahwa proses yang dialami seseorang ketika diadili Allah akan menentukan nasibnya, apakah beruntung atau celaka. Jika seseorang diadili dengan cara yang mudah, pertanda dia akan selamat dan beruntung. Tapi sebaliknya, jika proses pengadilan seseorang itu susah dan berbelit-belit, itu tandanya ia akan celaka. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan umatnya agar berdoa dengan doa meminta dimudahkan dalam pengadilan ini. Sebuah doa yang patut kita hafal dan amalkan demi meraih kemudahan saat dihisab di akhirat kelak. Doa itu adalah, "Allahumma hasibni hisabai yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Lalu seperti apa penghitungan amal atau hisab yang mudah itu? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian salatnya membaca, 'Allahumma hasibni hisabai yasira.' Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah." Ketika beliau berpaling, saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah?" Beliau bersabda, "Seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya. Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka, wahai Aisyah. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapus dosanya karenanya, bahkan sampai duri yang menusuknya." Hadis riwayat Ahmad. Sofwan bin Muhriz menuturkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah SAW tentang an-najwa atau bisikan di hari kiamat?" Ibnu Umar menjawab,
yaitu salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabb-nya. Kemudian dia meletakkan naungannya di atasnya. Kemudian dia berfirman, apakah kamu telah berbuat ini dan ini? Hamba itu menjawab, iya benar. Dia berfirman lagi, apakah kamu telah melakukan ini dan ini? Hamba itu menjawab, iya benar. Dia pun mengulang-ulang pertanyaannya, kemudian berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa tadi, merahasiakannya di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah, di mana dosa-dosa seorang hamba yang beriman itu dimaafkan. Adapun orang yang menjalani hisab sulit atau hisab asir, artinya orang itu akan ditanyakan satu demi satu secara terperinci dan dipersulit. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dihisab secara rinci dan detail nanti pada hari kiamat, melainkan akan binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, seorang hamba didatangkan pada hari kiamat lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta dan anak? Bukankah aku telah menundukkan hewan dan ladang serta memberimu kesempatan untuk menjadi pemimpin dan dipatuhi banyak orang? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku pada hari ini? Orang tersebut menjawab, tidak. Allah berfirman, pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu dulu telah melupakanku. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu? Ataukah dosa-dosanya otomatis hilang dan tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat? Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubat hambanya berapapun besarnya dosanya. Selama mau bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Namun sekalipun telah bertaubat dan dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak ada lagi pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Al-Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Peristiwa pertanggungjawaban amal di akhirat akan dilakukan pada Yaumul Hisab. Pada hari itu Allah menampakkan kepada manusia amalan-amalan mereka di dunia. Atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada mereka tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Pertanggungjawaban amal itu berlaku secara umum kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik kepada hewan, jin maupun manusia. Sedangkan manusia akan dihisab seluruh amalnya, yang baik dan yang buruk, yang telah diampuni dan yang belum diampuni. Namun bagi mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, maka proses hisab dan pertanggungjawaban amal buruk dan dosanya akan dilalui dengan mudah. Mereka itulah yang disebut dengan golongan kanan, ashabul yamin, yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya, seperti halnya orang mukmin lainnya, namun dia mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Dan ketika ditanya dosanya yang lain, dia pun mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dosa orang yang telah bertaubat meskipun telah diampuni oleh Allah, namun pertanggungjawabannya di akhirat tetap ada. Hanya saja, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses hisabnya dan membebaskannya dari dosa-dosanya sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri. Waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan. Nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? Empat hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena empat pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena empat hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat satu, kecantikannya. Penting milih perempuan cantik. Penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti kesi. Iya toh. Maka penting cari perempuan cantik, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucukmu. Kenapa? Dikira mau digigit. Maka cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua, pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen. Kalian tidak akan bebas. Dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka lah. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor empat? Mestinya ke nomor satu. Betul, agama nomor empat. Tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Bapak-bapak, ini bapak-bapak yang punya anak gadis. Jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa
Orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang, membalik. Langsung dia bilang, iya, betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit, rasanya mau mati.